Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan perempat final Malaysia Open Jumat 1 Juli tahun 2022. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Malaysia Open babak perempat final Jumat 1 Juli 2022, pertandingan sektor tunggal putra, ranking 6 dunia asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, kalah permainan 3 game atas ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, dengan skor 21-18, 17-21, dan 12-21. Hasil tunggal putra lainnya, ranking 8 dunia, Jonathan Christie, menang 2 game langsung atas ranking 21 dunia asal India, HS Pranoy, dengan skor 21-18 dan 21-16. Hasil tunggal putra lainnya, ranking 2 dunia asal Jepang, Kento Momota, lolos ke babak semifinal setelah ranking 26 dunia asal Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, mundur karena cedera. Hasil sektor ganda putra, ranking 7 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, menang 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Malaysia, Hong Yesin dan Teo Ei, dengan skor 21-13 dan 21-9. Hasil ganda putra lainnya, ranking 3 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan, kalah permainan 3 game atas ranking 6 dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan Sohwoyi, dengan skor 13-21, 22-20, dan 19-21. Hasil sektor ganda putri, ranking 133, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, menang permainan 3 game atas ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan, dengan skor 14-21, 21-13, dan 21-16. Hasil sektor ganda putri, ranking 209, Feby Valencia dan Ripka Sugiarto, kalah 2 game langsung atas ranking 33 dunia asal Cina, Zhang Suqian dan Zheng Yu, dengan skor 13-21 dan 14-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Berikut hasil drawing perempat final Malaysia Open tahun 2022. Itulah hasil pertandingan Malaysia Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.